Dah kan, dah start dah kan? Okay. Hi, good afternoon. Assalamualaikum semua. Saya Fatima and I'm from Spotlight Enterprise. And then nanti akan join saya, saya punya boss nama Mr. Jimmy. Hi Mr. Jimmy. Hi. Aduh, dia tak nak pula. Yeah, nanti dia akan datang. Dia akan explain something pasal baju Spotlight. Okay, sebelum saya nak start nak explain pasal baju-baju kami atau apa yang kami jual tu, saya nak inform, saya nak apa? Nak beritahu dulu, nak explain dulu. Apa tu Spotlight Enterprise? Ya. Okay, Spotlight Enterprise. Ini kita punya website. Okay, website kita www.spotlight.com.my. Then kita ada juga kedai di Shopee. And then kita punya contact number kalau siapa nak nak order atau nak inquiry. Tapi saya nak bagi tahu itu Spotlight tu sebenarnya kedai apa? Kita bukan jual baju saja tau. Kita ada banyak jual. Ada mask, ada tupi, ada baju-baju yang untuk budak, untuk dewasa, semualah. Tapi main thing is Spotlight Enterprise. Kita ada printing service. Maksudnya kita boleh buat printing untuk customer, tengok kepada customer apa yang customer maulah. Okay. Lepas tu Spotlight Enterprise kita is a team. Satu team yang di dalam company. So, kita punya team banyak mostly commitment dekat customer. So kalau contoh customer nak customer nak dia punya design dan print dekat baju, so dia beli WhatsApp kita atau beli email atau beli call office kita, so kita boleh buat untuk dia. And then number kedua yang kita memang commitment is quality dekat baju kita. Kita mostly tak nak ada orang complain regarding kita punya quality printing ke atau baju. So kita memang akan QC every t-shirt yang kita akan hantar, akan keluar. So banyak yang dah keluarkan baju macam Maradona. Ada orang cakap memang comfortable dia punya baju dengan dia punya material. Bukan tebal sangat, bukan nipis sangat, and then bukan panas, tak panas langsung. Tak panas pula. Saya nervous sebenarnya. Okay, nombor ketiga kita ada teamwork. Teamwork bukan kerja si orang saja. Maksudnya macam siapa yang order saya, saya sendiri buat, bukan. Kita ada team, satu team. Every day kita akan meeting apa yang kita punya job. So semua orang tahu apa yang kerja dalam company. So bukan yang macam kita biar saja order tu. So kita memang ada teamwork untuk satu company. And then fashion. Fashion is macam apa yang kita buat, we love what we do. Macam tu lah. Macam mana nak explain lah? Daniel, translate in Malay. We love what we do. Kita suka apa yang kita buat. Okay, betul dia buat. Dia cakap kita suka apa yang kita buat. So, apa yang kita buat ni, we serve customer. And then do what we love. Apa tu? Do what we love. Oh, do what we love. Tulis kat sini, do what we love, love what we do. Oh. Itu yang dia cakap. Our fashion is to deliver the good service to you. So, every small order pun
satu mask ke, satu tupi ke. Yang tu kita memang akan hantar 100% kita punya effort, kita punya care dekat produk kita. So itulah Spotlight Enterprise. So kalau you nak tengok dalam kita punya website yang tadi saya dah tunjuk, yang spotlight.com.my ni kan, you akan nampak sana memang banyak. Kebanyakan dia is baju, mostly t-shirt. And then kalau you nak inquiry pasal lain benda macam topi, mask, boleh juga, so boleh contact kita lah. Okay, itu yang untuk Spotlight Enterprise. So sekarang you dah tahu apa tu Spotlight Enterprise. Okay, next ada next. Okay, saya nak nak baca ni sekejap ya. Tahun ni memang bukan best untuk semua kita kan. Macam ada benda yang not normal as before, dah sekarang jadi normal pula, which is social distance. Kan? Social distance pasal COVID lah. So banyak yang ramai kita punya relatives yang kita tak jumpa dah kan, kawan-kawan lama tak jumpa. So itu yang macam tak normal untuk kita for this year. Tapi kita lagi masih thankful. Daniel, what is thankful? Bersyukur. Bukan berjaya ke? Hey, success, berjaya. Oh, berjaya, success. Oh, bersyukur. Dia cakap bersyukur. Sama up lah. Oh, bersyukur apa yang kita ada. So, mostly kita akan keep strong apa yang kita punya in life lah. We need to cakap move forward apa yang kita nak. Siapa yang tengok dekat live, terima kasih, welcome to Spotlight. And then share so semua orang boleh tahu pasal Spotlight. Okay, sini. In time of social distance, a lot of special moments in our life that we miss out. Banyak kan sebab social distance. So macam birthday, anniversary, weddings, best friend punya birthday. So kita tak pergi, tak jumpa. Kenapa tak pergi meh? Ha? Tak pergi kan tak jemput lah. Jemput. Betul eh? Jemput eh? Entah. So, masa sekarang new normal, how we celebrate like anniversary or wedding or macam mana tu? And how we macam mana kita nak beritahu? Ada yang orang nak beritahu dekat Facebook saja. Kan? Dekat Facebook saja ada notification tulis someone's birthday lah. Contoh macam Daniel punya birthday, just tulis saja happy birthday. Tak tahu dia rasa kata birthday tu, tak tahu kan. Macam contoh anniversary saya dengan husband saya pun kami dah lupa dah. Hai sayang, lupa tak? Kalau you lupa anniversary, habislah kau. tak lupa punya kan anniversary. Tapi kan mostly apa yang selalu manusia selalu kita suka, yang contoh macam ada celebration, one thing is kita memang suka ada orang ingat apa yang celebration tu. Macam wedding anniversary lah. Mesti kalau orang ingat wedding anniversary kita, memang syun lah, best kan. And then ada yang orang send WhatsApp saja dekat kawan, send WhatsApp dekat kawan, wey, happy birthday, macam jalan, happy birthday, macam tu je lah. Tapi
Okey, itu bagi macam macam mana? Give smile to someone. Can make smile someone kalau you bagi message. How to make say someone smile? Ah, yalah, how to say in Malay? Buat orang gembira, happy. Okay. I think. Itu yang dia cakap. Boleh dengar tak dia cakap? Saya tak tahu nak translate. Boleh gembira, gembira. Ya, tolonglah saya. Aduh. Saya seorang sekarang, saya punya kawan tak ada, yang translator saya tak ada. Translator tak ada. Saya punya kawan Jura, hai Jura. Jura, share Jura. So, dia yang translator. Saya tak tahu nak translate. Okay. So, kalau you faham, alhamdulillah lah kalau faham. Kalau tak faham, tanya saya. Kalau tak faham, saya akan explain lagi sekali. Sekali lagi. Okay. Lupa nak tanya. Kalau ada celebration apa yang selalu semua orang suka kan? Saya suka surprise. Mostly orang suka surprise, dapat gift surprises lah. Dekat daripada husband, daripada kawan, daripada mungkin bos bagi surprise pun boleh kan. Mana bos? Bos dah hilang. Dia tak dengar pula. Mungkin bagi bos surprise. So kalau nak bagi surprise pun mungkin janganlah mahal sangat kot. Kalau nak bagi iPhone, lacunya iPhone kan. Tapi every small details, kalau mungkin you bagi surprise yang tak expect, memang kalau surprise memang tak expect kan, you dapat memang sangat-sangat cun untuk orang tu. Okay, so dekat kedai kita ada yang orang order nak buat surprise dekat dia punya girlfriend. So dia punya girlfriend, dia punya boyfriend order. Dia nak order baju, ada tulisan will you marry me. Itu yang dia tulis dekat baju kita. So saya pun tulislah print dekat baju tu. Tapi dia tulis apa tahu? Dia bagi tahu saya apa? Boleh tak letak anonymous? Anonymous tu maksudnya tak nak bagi tahu daripada siapa. So dia punya JF akan dapat surprise tapi tak tahu daripada siapa. So tak tahulah cerita dia orang. Dapat JF tu dia excited tapi daripada siapa tak tahu. So, mungkin kan macam itulah dia punya surprise. So itulah maksud kita. Kita punya baju ni, baju banyak, kita punya item, boleh bagi buat surprise dekat kita punya someone. Contoh macam Dragon Ball ni. Dragon Ball. Okay. Dragon Ball punya design. Ini bukan Dragon Ball. Dragon Ball betul lah. Ingat One Piece. One Piece pun ada. Dragon Ball punya design ini, harga dia RM30 sahaja. And then you akan dapat lagi satu free mask. Ada satu gift lagi. So kalau you nak surprise dekat you punya kawan atau you punya husband, cun juga kan. And then Dragon Ball punya design ada banyak. Sekejap ya. Ada satu. Ini satu. Belakang dia macam ni. Saya berpindu. Ni printing ni, bukan printing yang biasa-biasa saja. Printing ni memang jenis yang tahan lama punya printing. Contoh yang ni, ya. Dragon Ball. Dragon Ball ni kalau you tengok besar kan printing dia? Ya. Kalau you tarik ni, tarik. Kalau you tarik ni, memang dia tak lari. Dia punya stiker tau. Tak kuat pula. Ha.
macam ni. Aduh. Okay. So, speaker kita kuat tak? So, ya, ada lagi yang one piece punya. Ini yang one piece. Ingat tadi itu berapa mal? Ini yang one piece. One piece pun besar. Yang ni pun RM30. Bolehlah cun bagi dekat ibu punya ibu punya someone lah. Sekejap ya. So kalau you nak bagi surprise dekat sendiri pun boleh kan. You beli dekat kedai kita, then you hantar. Kalau you dapat parcel tu, alah saya dapat parcel untuk saya. Masa dapat, yes, saya ada parcel tapi untuk saya, bukan untuk dia. Okay. And then, oh, kita punya kedai ada banyak yang dah promosi. Ah, nak beritahu, dekat Shopee, siapa yang di dalam Shopee, tolong follow dekat kedai kita. You akan dapat discount. Follow dekat kita punya Shopee official store. Kan, Spotlight official store, nama dekat Shopee. Okay. Ada lagi yang baju yang desain dia cantik tapi murah. Ada juga. So itu memang sangat cun. You check dekat kita punya website, www.spotlight.com.my. And then family day. Siapa suka family day? Semua orang suka family day. Kan? Banyak yang tapi sekarang new normal punya family day masih ada ke Daniel? Ada. Ada, masih ada dia cakap. So, ada juga yang baru order dekat saya family day t-shirt punya. Kalau you order dalam 30 piece, minimum 30 piece, you akan dapat RM10 saja satu piece untuk 10 piece saja. Untuk 30 piece. So you boleh inquire kita and then kita akan bagi harga untuk you lah. Okay, lagi satu nak inform kita punya kedai di Shopee atau kedai di kat website, ada jual mask juga yang ada logo bola. Ada Juventus, ada yang Liverpool, Arsenal, yang tu pun ada juga. So boleh check dekat website kita and then share this video so semua orang boleh tahu apa yang kita jual. Okay, next. Next, saya panggil sebenarnya boss dulu. Boss, dia akan explain. Sekarang kan on the way Christmas and then the coming Chinese New Year. So ramai yang suka nak buat Chinese New Year punya baju. So saya punya boss akan explain regarding the t-shirt yang ni. Dia di mana dah? Oh, on the way datang. Look at that. Di dua orang ni. Mesti Jimmy. Last time kita ada explain pasal Maradona. Shopee. Oh, sekali nama Shopee. Okay. Ah, why? Banyak. Mana ni Mesti Jimmy? Mesti Jimmy, diorang tunggu lah Mesti Jimmy. Saya dah beritahu, you akan explain. Saya tak tahu explain ni. Ah, tengok baju dia, cute kan? Tapi saya tak tahu meaning apa. Cute sangat. And then printing dia gold metallic. Metallic kan sini? Metallic kan? Metallic gold, memang shining gold. So, Mr. Jimmy, marilah, explain ni apa tulisan. Saya tak tahu ni tulisan apa.
Beraju pula. Bukan beraju. Okey, saya dah lari dulu. Mr. Jimmy ada sini. Okey, ini baju yang dia akan explain. Okay, exit, exit. Okey. Nah. Okay. Come. Ya ini kan, cakap Cina pun boleh kan. Cakap dalam Cina. Ini surname, ini ini title, boleh tulis apa title pun boleh. Dan ini apa punya family. Okay, so ada ada pasti gitu satu. Ada lagi lah. Yang ni dia sudah lari. Bos saya sudah lari. Okey. Yang ni. Yang ni apa? Next year punya kan? Next year is year of the tahun lembu. Oh, dia ada logo, dia letak logo. Then ni ada tulisan nama ke ni? Nama ke? Boleh letak nama, boleh letak nama. Yang ni pun ada juga. So ini dalam spotlight punya kedai ada. So sekejap ya. Yang ni ada tulis family. Then mungkin dia order ni in for one family. So ni dia punya boss dia explain cepat sangat. Nampak tak dia punya goal? Dia punya goal nampak sama ah. Ha? Aha. Ah, mari Miss An, mari Miss An. Mari lah. Ayah. Saya dah buka-buka ni. Pantang depan kamera. Bukan, tepi je, tepi. Mari saya tepi je. Tepi saya. Nah. Mari lah. Explain lah. Dah, sampai macam mana explain? Saya tunjuk je lah, saya tak explain. Memanglah kita dah buat printing macam ni. Tapi sayang, ini meaning apa? Sayang? Dia gelak. Explain kat saya, explain kat dia orang. Marilah. Pantang kamera, kamera dekat sini, saya dekat tepi, dia tepi sini lah. Dia nampak saya tak? Tak ada nampak kan? Ha. Takut sangat, marilah. Ha, Mr. Jimmy main sekali. Apa? Ni, nak explain apa meaning yang atas? Tadi sudah explain. Ya ke? Oh, tak bagi tahu in ini actually untuk family shirt. Family t-shirt, okay. Family t-shirt, boleh. Bila raya boleh pakai. Boleh raya boleh. Ini boleh berletak sendiri punya surname. Ini English punya surname. Oh, ini English surname. Ini Chinese punya surname. Ini mean dia punya family. Oh. Nah, so ini dalam family dia punya title. Ini siapa? Mother lah, father lah, macam tu. Baru saya faham. Mana saya? Baru you faham kan? Saya tak faham. Ini apa surname pun boleh letak. Apa surname pun boleh letak? Ya ni. Untuk cantik kan? Punya. Untuk raya next year. Raya punya design. Ada baju warna merah saja ke? Tak, apa warna pun boleh. Itu suka. Kita ada 20 lebih warna pilih. Ada 20. Kita akan send itu gambar. Request apa yang nak request? Okay. Ada yang komen Mr. Jimmy, Miss An Aniun. Oh ya ke? Oh. Apa dia cakap? Dia cakap. Translator. Just say hi sama saya lah. Oh, you hi dekat Mr. Jimmy saja. Dia nak tarik saya masuk. Saya tak mau masuk.
Okey, sambung. Yun lah sambung Mrs. Jamie. Sambung yang lain lah. Sambung yang lain. Semua ada free gift. Semua ada free gift. Ada free gift. Ini free gift dia apa? Tapi dapat ampau. Dalam ampau ada wang tak? Tak ada lah. Kalau banyak dapat ini. Ini kita panggil bag untuk raya. Boleh masuk. Tak, kalau ada wang dalam dalam ampau tu. Banyak. Saya nak order sekali dengan wang. Ya. Order sendiri. Ampau ada dalam. Boleh masuk banyak kan? Besar pula ni. Besar kena besar pun lebih banyak mak. Ong. Ong. Okay. Jimmy Ong. Okay, ada juga yang ini. Ingat tak yang ini kita ada jual dulu? Ini pun sunscreen yang silver punya. Itu SM pun dia tanya itu yang mana lagi satu gadis tentu. Oh yang gadis yang rendah yang cantik tu dia cuti. Cantik tak mau rendah. Dia tak rendah. Oh dia pakai kasut. Okey dia maaf cuti juga, hari ini dia cuti hari ini dia balik kampung. Saya yang terpaksa hari ini. Terpaksa ya Mrs. Jimmy. Ha? Terpaksa saja. Happy. Okay. Tanda. Saya akan gelak saja. Aduh. So sekarang saya seorang juga kat sini. Kan? Okay. Malaysia punya kita mesti menang. So dekat tepi ada negaraku Malaysia dan belakang ada juga printing room. Yang ini executive pula. Exclusive. Bukan executive macam manager executive. Okay. Banyak. Okay. Yang ni pun ada. Yang ni cuba teka berapa harga. Yang ni tak banyak. Yang ni harga dia okay, dekat Shopee atau dekat kita punya website apa? Sila, saya baca komen. Oh, terima kasih. Jadi terima kasih je. Okay, yang ni harga dia RM10.80 sahaja. You boleh letak nama ke belakang. Nama number 2020 punya number ke atau 2021 lah next untuk next year. Saya bagi lagi. Bos, tadi saya ada beritahu kami suka surprise, bos. Bos, nanti bagi surprise. Ini sudah siap, bos. Satu, dua, tiga, saya punya live laju sangat kan, sekejap ya. Ini yang live yang tak pro punya live. Maradona. Last time kita ada beritahu regarding Maradona, yang ini Maradona punya baju. Okay, belakang dia ada number 10, so ada tulis nama dia Maradona. And then depan dia ada design Maradona. Yang ini. Hai sayang. Oh, hai Apple Rock. Okay, yang ni printing dia sublimation. Banyak kali basuh pun dia tak hilang punya dia punya printing. So kain ni pun microfiber. Tengok kualiti dia. Hari ni kita tak ada konsert dengan Jura. Jura tu suka konsert. So, sekarang kita tak ada konsert ya. Saya. Dan ya,
Saya sudah ambil apa-apa baju di sini. Tak, ini semua baju nak untuk surprise. Okay. Yang ini untuk astronaut punya t-shirt. Okay, belakang dia ada astronaut, astro punya printing. Ini pun, ini printing dia hybrid printing. Saya beritahu apa tu hybrid printing. Eh, pandai sangat. Wow. Mana ada pisau tak? Okay, dua pisau. Oh, tak ada pisau. Sekejap. Sudah padam satu. Dia tak ada internet. Sekejap, ya. Ini kan, kita punya printing. Kalau you tengok. Kalau saya scratch banyak kali pun, dia takkan scratch. Saya scratch banyak kali pun tak. So, kalau you tarik pun, dia tak tak pecah punya printing. So, ini jenis kita punya printing yang kita ada lah. Belakang ni, silkscreen printing. So, yang ni pun, masuk dekat mesin basuh pun, dia tak apa, tak jatuh printing dia. Saya tak tahu sudah cakap apa. Tiba-tiba hilang kan? Tiba-tiba hilang sekejap. Mana kereta saya? 19. Tak. Sudah tanya. Sudah mau tanya berapa minit live? Baru 9.20 minit je live. Sudah mau lari. Okey. Okey, saya nak beritahu balik website kita www.spotlight.com.my and then kita ada kedai di Shopee. If you follow the Shopee punya kedai, you akan dapat discount. Apa? And then kita punya contact number 010-209-5812. Okay, tu nak bagi tahu. Okay, so nak bagi tahu banyak-banyak baju dekat kita punya kedai. So check dekat spotlight.com.my. Nak bagi tahu kita punya promosi sampai 31 Januari you akan dapat hadiah. Siapa-siapa yang order dekat Shopee, kita ada yang special promotion kat sana. You akan dapat hadiah lah kalau you order dekat sana. So search dekat Shopee and then follow kedai kita, and kita akan bagi special promosi dekat you, special discount untuk semua orang lah. Yang tadi ada, I ada beritahu yang baju desain depan dia cantik, belakang dia kosong, tapi harga dia menarik. Harga dia RM13.40 saja. Sekejap saya ambil contoh. Contoh. Macam baju ni kan. Baju ni desain cantik, sublimation. Belakang dia kosong saja. Tapi kain dia best. Harga dia RM14 lah yang ini. Jadi ini you, kalau ada satu tim bola punya, boleh guna baju ni. Banyak yang order. So boleh beli satu set untuk tim lah. So yang ni boleh belilah. Cantik kan? Buy 1 free 3. Yang mana? Tahu. Buy 1 free 3. Baju buy 1 free 3. 3 apa? Free 3 apa tu? 3 mas. Ah, bukan. 3 sinium. Bagi semaya saja.
Satu punya ni sudah tak ada internet. Kita beli satu dapat tiga. Tiga senyuman daripada Mr. Jimmy dekat saya dengan dekat saya punya kawan satu. Tiga senyum. Sudah 30 minit. Okey, siapa yang tadi yang tak tak sampai 1 jam lagi kan? Tak mesti rasa macam mesti ya. Macam mula habis. Okey, tadi saya dah explain pasal spotlight. Apa tu spotlight? Selamat datang eh. Selamat datang ke spotlight. Kita punya kedai spotlight. So tadi saya ada explain kita memang ada banyak printing services. Next time mungkin live kita akan tour dalam kita punya kedai. Saya bawa you pergi dekat belakang, belakang lagi, lagi dekat belakang lagi, lepas tu dekat atas, atas lagi. Oh, tak ada, atas saja. Bukan atas lagi. Dekat sana. Nanti kita live tour nanti masa kerja punya time lah. Yang tu I akan minta suggestion dengan boss macam mana nak set up pergi live nanti. So I think next week kita buat live macam tu lah. Next week kita akan tour. What is tour in Malay? Huh? Tour macam T-O-U-R. Apa? Wah, yang jawapan ke atas tu. Ya. Translate gagal lah. Tour tu maksudnya macam bukan jalan-jalan. Bolehlah jalan-jalan dalam kedai. Jalan-jalan dekat kedai nanti saya. Rawatan. Ha? Rawatan. Susah pula nak cakap. Nanti kita tour dalam kedai ni. And then saya tunjuk you apa yang kita punya printing services yang kita ada. Ya, lawatan. Lawatan. Oh. Bagus dia, dia cakap lawatan. So next week kita akan buat jalan-jalan dalam company kita, and then kita akan tunjuk apa di dalam services yang ada kita, yang ada di dalam kedai kita. Itu sebenarnya. Sekejap eh. Okey. Sekejap. Saya punya kawan satu yang selalu live. Hari ni dia cuti. Next week dia ada. So sekarang saya nak bagi tahu lagi sekali yang kita punya baju yang ada dekat kedai kita. First thing, Maradona. Kita ada 12 design yang Maradona punya. I tunjuk je lah satu-satu. Sekejap kan ya. Boleh tolong ambil tak Maradona tu? Tinggi sangat. Maradona punya. Ini rasa dekat belakang pun ikut kan. Belakang tu tu. Yang ni nombor satu Maradona punya. So belakang dia cuma sama, ada nombor 10 Maradona. Itu yang dia punya belakang. Depan ada 12 design. Kalau you tengok kita punya Facebook post, kita sudah ada post 12 gambar hari itu. So you check, atau nanti saya akan share lagi sekali. Ini punya design. Tinggal 4 saja ke? Okay, you boleh nampak tak yang dekat depan tu ada 3 lagi. Tak nampak sangat, nampak sangat? Nampak? Clear tak? Tak clear kan? Okay, ini lagi ada design ni. Satu lagi ini, design yang ini. Okay. Ni semua printing sublimation. Sublimation printingnya memang dia sudah dari dalam kain.
Dan memang kalau you cuci banyak kali pun dia tak tak tanggal ke tak hilang ah. How to say? Tak tanggal. Tak tanggal. Kalau tanggal dia tak hilang lah. Ha? Kalau dia tak luntur. Oh. Mak mesti ditolong kau ya. Okey, lagi ini satu. Okey, Maradona juga. And then Maradona juga. Yang ni pun Maradona juga. Yang ni pun Maradona juga. So, dalam sini sudah ada 8 sampel. Yang 4 punya sampel sudah ada orang beli. So, kalau you order yang ini, contoh harga ni RM28. RM28 ke RM30 ah. Mana si bos tu? Harga dia RM35, sorry. RM35 sehelai. Kalau you order, contoh you order 4, dia jadi RM30 satu, tapi best thing dia yang bagus dia you akan dapat satu free gift bag dengan 4 mask. So kalau dia satu pair punya, satu baju, satu mask. And then kalau you beli 4, you dapat 4 baju, 4 mask dengan satu bag. Bukan, tapi bukan bag ni lah. Printing dia Maradona. Ini untuk set yang Chinese New Year tadi punya baju. So, tapi sama bag, tapi printing lain-lain. Kalau you contoh, you nak printing Maradona, kita akan bagi Maradona. So, kalau you order yang astronaut punya baju, kita akan printing astronaut punya design juga baju. Okay, so ini yang Maradona punya desainnya. Ini. Apa ada contoh? Cumel. Ini yang siapa ni? Tapi ini kosong. Tapi nanti ada printing lah. Ada lagi warna lain. So, apa yang you order? Kita akan ikut apa yang you order. Contoh, you order one piece, kita printing one piece dekat bag. Order Maradona, Maradona punya design. Betul tak? Miss Candelari. Okay. Kita pegang kembali. Kita tak ya. Juga bukan baju saja yang kita jual, ada juga yang ini. Yang ini hybrid punya printing. So contoh you nak beli kosong punya baju, lepas tu you nak printing you punya design punya sendiri, kita akan buat. And then jenis printing ini macam ni. So, ini dia, dia ada orang order terbalik pula. Orang order ini rider Malaysia. Oh, memang terbalik-terbalik lah. Okay. Macam ni. Rider Malaysia punya design. So, ada orang order design ni. So, kita ada buat lah. Lah, hai Makcik Jura. You ada sana. And ini yang dia punya design. Okay. So, kalau you ada punya sendiri punya design, you boleh email atau WhatsApp ke kita. Dan kita akan bagi tahu berapa harga. Tapi harga tak mahal sangat lah actually. Dan kita akan bagi best punya price. Lagi sekarang yang boss dah bagi promosi end of the year, dia akan bagi harga yang murah. Harga yang cun untuk diorang. Okay, so ini yang ni lah. So tadi saya ada explain pasal hadiah atau surprise gift dekat kita punya kawan, kita punya wife, kita punya husband ke, kan? Kita boleh bagi minta dekat kami message ke, nak tulis untuk husband and wife. So
Yang tu pun boleh request dekat kami. Kalau ada hadiah birthday pun boleh. Kalau nak contoh macam Malaysia punya baju ni nak bagi. So kalau dalam parcel tu kita akan tulis apa yang you mau tulis lah. So itu special request untuk you orang. So you boleh buat request dekat kami. So yang tu yang paling penting, kita punya message dekat orang yang kita mau, kita mau apa? Kita sayang. Betul lah Daniel, kita sayang. Betul. You dengar saya cakap apa? You pun tak dengar saya cakap apa. Okay, so tak, Jova tak boleh tolong. Jova dekat sana, Jova tolong. Saya gelak je. Tak, sebenarnya bukan saya selalu yang live. Saya punya kawan. So sekarang dia tak ada, dia cuti. So saya yang kena paksa. Tapi tak tahu nak buat live. So okay, semangat. Semangat. Okay. Sekarang kan social distance kan. Okay, kita nak sembang pasal COVID-19. COVID-19 sekarang memang bagi kita new normal. Maksudnya social distance, tak ada event, tak ada macam party-party. Memang tak ada party-party lah kan. So sekarang kalau ada event, macam mana you nak bagitahu? Contoh macam birthday, macam mana you nak bagitahu dekat orang birthday tu? Yang lain orang cakap bagi FB message sahaja dekat dia punya kawan. FB message macam happy birthday saja, atau may best wishes macam tu kan. Tapi kalau special, nak bagi special, bagilah hadiah. Hadiah sekali. Tapi kalau you nak bagi hadiah, saya suggest jangan bagi hadiah yang mahal. Jangan bagi hadiah yang mahal sangat. Mungkin bagi dia hadiah yang baju ke, hadiah emas, hadiah bag. Nak beritahu, kita ada bag lah sebenarnya. Sekejap, ambil bag sekejap. Hai, dah sampai dah. Sekejap je kan. Bag ni kita ada jual. Okay. Yang ni pun beli hadiah dekat girlfriend. Siapa yang ada girlfriend tu, bolehlah hadiah ni. Love. Kan? Yang ni pun ada. So, any message yang you nak letak dekat bag tu atau dekat baju ke, kita boleh buat untuk you. So just request saja. Request ke kita and then kita bagi you harga, bayar saja. Itu saja yang dia punya case. Kan? Tapi kalau you nak cantik sangat dia punya ni. Dia punya design ni simple, love. Kan? Love saja. Yang ni tak mahal sebab perkataan dia love sangat. Simple saja. So kalau you nak graphic sangat, design cantik, macam full printing macam tu, mestilah harga dia memang kau-kau. Bukan kau-kau sangat. Bukan mahal sangat lah. Tapi kau-kau-kauan kau. Macam Milo Ice kan? Ada? Milo Ice kau-kau-kauan kau. So, macam tu. So kalau you nak order yang simple tapi quality, bag ni quality bagus ni. Kalau nak pergi dekat DIY, nak beli barang, bukan DIY, nak pergi dekat NSK ke, boleh tahan ni. Okay, so belilah, beli bag.
untuk girlfriend, untuk makcik, untuk mak. Okay, I suggest yang ini. Ini boleh dapat dalam berapa kg punya barang pun boleh. Okay, so one thing yang kita boleh give dekat lain orang, dekat kita punya someone lah. Yang tadi saya tunjuk tadi yang baju yang ini kan, tinggal promosi dekat Shopee. Okay, dah beritahu, tinggal promosi dekat Shopee. So kalau you nak request nama dekat belakang pun boleh. Contoh you nak tulis sini, contoh nama saya Fatimah 87, boleh? So you boleh printing atas nama baju ni. Okay, bukan ini saja punya design, ada banyak design. Check dekat kita punya website dan kita punya Shopee. So nanti you tengok sana. Alright, okay ya. Yang tadi ada one piece punya design. Ini one piece punya design. Yang ni pun boleh aja. Ramai suka one piece sekarang. Ni belakang dia ada logo. So atas ni pun saya suggest boleh letak nama. Bag berapa harga? Bag berapa harga? Okey, kalau bag sahaja, bag saja kosongnya, itu jual RM18 satu. Tak mahal sangat, tak sampai RM20 kan. Apa lagi jualan? Itu je. Yang ini sekejap ya. Saya tak boleh baca dia punya ni. Dia punya komen. Jauh. Mata saya 4 segi. Ay, bukan 4 segi, mata saya ada 4 tapi tak nampak. Salah pula. Okey. Aduh. Ay. Saya ada tension sebenarnya. Okey. Kak Juma, tolong. Okey, yang ini depan dia macam ni. So kalau you nak tulis nama ke atas sini, boleh juga. Just request saja. And then belakang ni pun ada, sudah ada logo one piece kan. You boleh tambah, tambah nama macam hubby ke, wifey ke. So boleh tambah. So just request saja. Kita boleh request sebab kita boleh you request apa, kita boleh apa macam mana? Yeah. Orang request, kita boleh, bukan boleh tahan, boleh accept eh. Boleh buat lah. Ah, boleh buat. Boleh custom. Ah, pandai. Okay, itu boleh boleh custom printing. Okay, contoh kalau you nak baju kosong, and then you nak printing nama, number, nama dan number, nama atas, number ke bawah. Yang tu pun boleh. Untuk satu set, untuk family kan, macam family, papa number dia, mama number dia. So yang tu boleh request ke kita. So yang ini sudah ready design yang kita buat. Di dalam Shopee atau website sudah ada. So kalau siapa yang minat, boleh order dekat Shopee. And then boleh inquiry kita dekat website. Yang ini pun Dragon Ball. Alah, jatuh. Sekejap. Saya sudah duduk dekat meja nanti. Oh, boleh tahan ni. Okay. Ni. Ni punya design Dragon Ball. Okay. Nak beritahu kita punya kedai, mostly kita banyak designer. So, tapi yang paling best designer punya ada dua orang. Saya basic saja, basic designer. Tapi kalau you nak minta nama-nama, bolehlah, boleh buatlah. Yang ni, okay. So ini ada Dragon Ball punya design. Yang ini pun you boleh tambah nama kalau you nak tambah nama. Okay. Dragon Ball. So banyak hadiah yang kita boleh bagi dekat kita punya someone. Kita punya apa ni? Kita punya family atau kawan. So banyak benda yang kita boleh beli. Yang tadi yang Maradona ni. Okey, contoh. Contohlah kalau Maradona ni kan. Maradona ni depan belakang ni sudah ada design. Kalau you nak special request, contoh depan Maradona,
belakang you nak nama you, contoh bukan Maradona lah, nama contoh tulis Daniel, boleh buat juga. Tapi harga tak sama lah, mestilah mahal sikit sebab yang tu kan sudah special custom. So yang ni you boleh edit lah nombor dia, bukanlah nombor 10 kan. So just tanya saja and then kita akan custom untuk you, macam pre-order dah macam tu. So just WhatsApp atau key in ke, bukan chat kita dekat Shopee, so kita boleh buat lah. So yang macam ni Maradona, so yang tadi saya cakap Maradona ni boleh tukar sebab kita punya printing, kita punya baju kita yang buat, kita yang printing sendiri, bukan kita hantar dekat luar dan lain orang buat printing, bukan, kita sendiri. So next time kita akan buat tour jalan-jalan dekat kita punya shopping pula, jalan-jalan dekat kita punya kedai store, then you boleh tahu kita printing company. So kalau you nak request, apa you nak request, kita boleh custom untuk you lah. Okay, so this is one thing yang boleh buat. Yang tadi contoh macam owl tu, you nampak tak ada owl? Kasih ambil. Ada lagi ni. So yang ni ada lagi ni. Ambil lah. Okay. Ni ada banyak design, saya tunjuk dulu. Sekejap ya. Okay, contoh yang owl ni. Okay. Ada tulisan owl kan? Tapi kalau you nak tukar tulisan ni, boleh. Boleh tukar. Boleh tulis nama Daniel kat sini. Daniel to owl. Oh, dia tak nak jadi owl. Okay. So, macam ni. So, belakang dia kosong. So, belakang pun boleh buat nama dan number. Atau you nak buat tulisan-tulisan ke pun boleh. So, ini yang special yang ada dekat kedai kita. Yang tadi yang orang tanya pasal bag, berapa harga dia? Bag harga dia RM18, itu tak masuk lagi printing lah. Tapi kalau you beli banyak, macam bag yang tadi saya tunjuk tu, contoh yang ini kan, sekejap. Yang ini, ini dia ada printing special. Okay. Macam tu dia mahal sikit lah. Tapi kalau you order banyak, memang kita akan bagi discount. Sebab printing kita buat, bukan lain orang yang buat. So, just request, then kita akan customize untuk you orang lah. And then, okay, yang tadi saya tunjuk ni, yang Suyami. Okay, ini astronaut punya series. So, kalau contoh, astronaut punya baju ni, kalau you nak request nama dekat tepi sini, bawah kan, dekat sini, nama kat sini, boleh buat, just minta saja, kita akan tambah nama. So jadi itu macam custom lah, dia tambah sikit je. Yang belakang ni pun ada. Okay, so more on service lah, kita punya printing ni bagus, memang bagus. So the atas ni you boleh tulis kalau nama, untuk macam nama husband saya ada Saiful, ni kan, so tulis kat sini ni, letak Fatima, macam tu customize lah. So boleh buat, so just request, kita boleh buat, boleh custom untuk you. Sekejap, ini pun, ini dah besar, printing ni besar dah. So kalau you nak tambah nama lagi, boleh juga, tapi nama tu jadi kecil lah. Belakang pun ada kan. Yang ni siapa yang rider, ghost rider. Okay, belakang dia kosong. So kalau siapa yang team apa nama jadinya? Oh, team rider ke team motor? Convoy ke convoy motor kan. Kalau Melayu convoy juga ke? Ya ke? Right. Convoy right. Tipu.
Okey, siapa yang moto-moto punya kan? Boleh ni. Boleh request. Okey, ini dah logo. Kita sudah ada logo ni. Okey. Belakang you boleh tulislah you punya group moto punya group. Contoh apa contoh moto punya group? Contoh nama. Cepat. Ghost Rider. Ah, macam tu lah. Tak kisah. Tak kisah, dia gelak je. Kan? Ini yang dia punya specialty lah. Boleh request. Jendera pejuang. Apa? Jendera pejuang. Susah pula nak cakap. Kan macam ni. Okay. So kosong, belakang dia kosong, you boleh request. Request je, kita akan bagi. Bukan bagi, bayar. Tapi tapi kita akan buat custom. Custom you lah. Custom nama, number. Kalau you nak macam geng, apa geng moto, kawan-kawan moto, so boleh buat. Sebab design sudah ada. Dan ni pun ada desainnya ni. Legend. Legendary motorcycle. Yang ni pun ada. So belakang dia you boleh tulislah nama dia. Kita ada biar kosong, so you boleh tulis nama apa you nak tulis nama. Nama dan number. Eh, kalau moto ada number kah? Biasa. Tak ada. Dia geng saja kan? Nama group. Nama group saja kan? Oh. Mana tahu depan dia moto, belakang dia nama number dia. Lepas tu dia buat tim bola. Boleh ya? Boleh untuk main futsal. Tak, itu apa suggestion. Okay. Depan dia ada logo moto, tapi belakang nama number. Lepas tu nak main bola. 2-in-1 lah tu kan. Boleh pakai dua benda, dua event. 2-in-1. Jimat sikit. Okay. Ah, yang ini pun saya nak. Tadi saya dah inform ini harga dia RM10.80. Promosi sekarang. Okay. Ini belakang dia pun kosong. Mostly belakang baju yang depan sudah ada printing, belakang kosong sebab ramai yang customer minta nak tulis nama, number. Dia nak custom macam couple. Macam couple t-shirt. Ada yang orang order couple t-shirt. Macam belakang wifi, number untuk wife dia. Then number husband, bukan husband, hubby. Tulis hubby, lepas tu number hubby dia. So dia macam satu set. Bukan satu set, macam set couple lah, macam tu. So kita baju ni ada, kalau tak silap ada 12 warna punya design. Okay. So you boleh letak custom nama ke belakang atau di depan pun boleh. Atau logo. Siapa yang ada company, boleh buat company t-shirt. Yang ini. Company t-shirt. Sekarang kan new normal nak murah-murah saja. Tapi ini murah bukan senang koyak tau. Murah tapi tahan juga. Masuk dekat mesin basuh pun dia tak ni, tak koyak. Okay. So yang ini suggestion. Siapa yang nak letak, siapa yang ada company atau nak main bowling, nak main bola sepak pun boleh. Belakang letak nama number custom. Okay. Ini pun ada. Okay. So kalau nak fishing is what mancing eh? Betul, saya cakap betul. Okay, ni. So semua benda kita ada. Cakap tak kat sini, you jauh-jauh, saya tak dengar. Okay, so banyak benda tadi yang saya sudah explain. Yang untuk baju-baju. Yang ini pun salah satu punya contoh yang kita ada. Kita sudah ada, ini pre-order. Ini bukan sempat nak dapat. Maksudnya ini ambil masa nak buat. Sebab ini sublimation. Depan belakang sublimation. So kalau contoh you nak order ni satu set, macam contoh 30 piece ke,
Ini ambil masa dalam seminggu baru you dapat. Okay. Kalau contoh you nak tukar nama, tak nak tulis Harimau Malaya. You nak tukar nama macam, contohlah saya tulis Spotlight. Okay. Tapi desain baju macam ni. Belakang ada Harimau Malaya. Tapi depan tulisan lain. Yang tu boleh buat sebab kita yang buat printing. So kita boleh edit desain ni. Jura masih ada AI ni kan? Jura masih ada AI kan? So Jura tu kita punya designer. Dia yang buat desain ni. So dia boleh edit nama. Okay? So boleh request. Baju ni kalau you nak beli macam ni saja ada harga aja. RM39. Ya. Yeah. RM39 only. This one is only RM39. Cantik. Yang ni ramai yang order hari tu. Kita ada open order hari tu. Okay. Yang design ni, okay, ini ada budak, ada kid, ada budak, ada kid pula. Ada budak, ada dewasa, ada long sleeve, short sleeve. Okay. Ada yang collar design ni. So sama juga, contoh kalau you nak warna ni, design ni, tapi tulisan nak tukar, no problemo, kita boleh buat. Okay, kita punya designer. Saya bukan yang buat, dia orang yang buat. Saya cakap saja. Cakap senang kan? Okay. Ini dia punya design. Okay. So contohlah. For example, yang ini, okay, you mau letak logo sebelah sini. Yang ini tak nak. Tulisan ni nak tukar. Boleh. Kita boleh buat. Sebab kita yang buat design. Printing pun kita. So next time kita akan jalan-jalan tour dekat kedai kita. I tunjuk atau nanti kita tunjuk apa desain yang ada. Okay. So berapa minit dah? Dah 47 minit. Ha? 47 minit. Dah. 47 minit. Dah 1 jam 7 minit. Oh iya ke? Oh. Okay. Tanya juga, nak lari sifat ni. Nak lari sifat. Okay, so saya remind balik lagi, kita ada apa di dalam kedai kita. Macam pronounce apa? Announcer. Ada bag, ada topi, ada mask. Saya dah tunjuk mask tak? Macam tak tunjuk lagi kan? Sekejap saya ambil mask. Mask kita ada banyak warna. Okay. Yang ni ada custom mask. Maaf saya tak pakai mask sebab kalau saya pakai mask nanti you tak faham saya cakap apa. Tapi jangan worry, saya seorang kat sini. Dia ada pakai mask kan? Dia ada pakai mask tapi invisible mask. Ini. Okay. Ini custom punya mask. So contoh kalau siapa minat nak buat custom make punya mask, request sahaja boleh buat. Okay. Yang tadi nak cerita pasal surprise saja untuk siapa-siapa punya. Yang ni kuning sangat. Tapi ada banyak warna, not only kuning. Ada hitam, ada biru, ada merah. So siapa yang nak request letak nama kat sini, boleh request. And then ada lagi satu. Hujan ni? Tak hujan. Iyalah, tak nyanyi tak hujan lah. Okay, yang ini. Yang ini untuk hijab. So kita ada banyak jenis punya mask. Okay, so nak ending.
cepat nak ending. Okay, so new normal sekarang, harap semua okay, and then kita jaga kita, wash hand, wear a mask, and then jaga sendiri. Okay, one thing, mandi selalu. Okay, so see you next time. Next week kita akan bagi tour dekat kita punya kedai, so you boleh nampak memang kita kedai printing, kedai bukan kedai baju saja, printing service. So kita ada banyak jenis printing. I hope next time you akan apa, akan jumpa lagi. Berjumpa. Oh, berjumpa see lagi. See you next time. Okay, see you next time. So thank you siapa yang tengok tadi. Until now, terima kasih. Bye-bye. Wow. Eh, mana nak